Penggunaan platform digital untuk perkhidmatan seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan pelancongan bakal menjadi satu perkembangan yang meluas dan satu kebiasaan dalam masyarakat. Justru rakyat disaran menjadikan platform maya itu untuk berjaya sebagai usahawan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah demikian ketika melancarkan program Politeknik Kasih Satu Politeknik Satu Komuniti 1P1K 2017 di Kuala Perlis. Ia disertai 400 pelajar dan mendapat kerjasama penduduk kampung. Program jangka panjang kesukarelawan pelajar ini akan dilaksanakan selama 5 tahun sehingga September 2022. Pelajar terbabit menyumbang kepakaran dan pengetahuan dalam bidang masing-masing untuk penduduk memajukan industri kecil sederhana dan pelancongan menggunakan gerbang maya.